Nah, kontes untuk sarana kontes ada juga. Nah, jadi memilih berdasarkan fungsinya. Yang keempat, nah, itu berdasarkan kantongnya ataupun isi saldonya, ataupun berdasarkan kasta si yang mau membeli batu itu sendiri. Ya, kita tidak bisa pungkiri ya bahwa di kalangan kita itu ada yang namanya strata, mohon maaf, low, ada yang middle, ada yang high, ada yang bahkan VVIP, high di atas high. Pasti sudah jelas itu mereka bakal memilih batu akik permata sesuai budgetnya mereka itu sendiri. Oke, next di angka 5, saya pun nggak tahu, cuman pengalaman saya berdasarkan sepanjang saya udah 15 tahun ya, itu memang 4 poin besar ini yang menjadi yang menjadi basic untuk pertimbangan baik wanita ataupun laki-laki, baik di dalam dan luar negeri, itu untuk memilih batu akik tersebut. Oke, nggak panjang lebar ya, dari Januari sampai Desember, apa aja sih batu akiknya gitu yang kira-kira cocok, ya kan? Oke, kita simak ya. Habis video ini kita, saya akan kasih beberapa pick tentang batu akik yang sesuai kelahiran ataupun bulan kelahiran.